Alhamdulillah. Thank you.
Siap.
bismillah. Ya Allah, iya iya. Ini lagi si Ustadz bininya ini. Makan apa itu? Ayo ayo ayo. Ya Allah, dari pagi ya Neng belum makan ya? Masa Allah, nggak doyan makan gitu. Nggak doyan, nggak doyan, nggak doyan. Apa itu pepes, pepes? Ini pepes, pepes tahu. Iya, 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 iya. Pulang modal, pokoknya pulang modal dan ntar mah pulang modal. Ayolah makan nih, semuanya makan. Dari jam berapa Bi jadi belum makan Bi? Dari jam 7 belum makan. Ya Allah. Lapar dari pagi. Ya Allah. Iya. Makan, ya udah. Panggil. Dan duluan. Aku juga minta dah. Jangan nongkrong begitu Neng, duduknya. Nanu duduk, duduk. Apa makanan? Ayo udah saya dong. Siapa udah apa baik? Kamu ngeliatin nak, kamu ngeliatin ya, makan ya. Mengawali kegiatan ini, kami mengapresiasi ya dan akan terus mendukung kegiatan ini. Karena yakin kalau kita bicara seniman, hidup ataupun manusia tanpa seni mungkin kalau masalahnya tanpa garam gitu ya. Nah untuk itu ya, tinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat kami, kepada Pak Usia di sini ya, dan juga rekan-rekan yang lain kita satu-satu. Dan jelas mengawali agenda kegiatan ini, kami ucapkan selamat juga kepada para pemenang ya, dan juga mungkin bisa mempertahankannya, dan insya Allah ke depan kepada yang belum kita kesempatan untuk meraih juara, masih ada kesempatan untuk berlomba-lomba karena masih banyak agenda-agenda laski ataupun merayakan di Kabupaten Bogor ini, khususnya untuk dalam kegiatan apa yang laski sini, dan insya Allah kegiatan mungkin akan berlanjut. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua dukungan doa sehingga kegiatan pertanian ini bisa berjalan, walaupun mungkin berjalannya cukup terjal, tapi kami ucapkan terima kasih semua pemirsa sudah bisa berjalan kegiatan ini. Terima kasih juga untuk pemirsa untuk mengucapkan motorik selama ini warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rektor memberikan beasiswa ini kepada kelompok yang mendapatkan peringkat pertama seluruh peserta. Oke. Peserta pertama berapa yang ikut? 5. 9. Insya Allah kita berikan 9 untuk dapat beasiswa bebas SPP, bebas SKS dan bebas pembiayaan yang lainnya. Kemudian untuk peringkat yang kedua, berapa semua anggotanya? 11. Insya Allah kita akan berikan semua mendapatkan beasiswa kuliah di Institut Agama Islam Bogor. Kotoran 4 dengan yang lain sama, kita akan berikan beasiswa tersebut kepada 4 orang untuk kuliah di Institut Agama Islam Bogor dengan 3 fakultas. Ada fakultas pendidikan, ada fakultas hukum, dan ada fakultas ekonomi. Kita persilakan kepada rekan-rekan sebagai berprestasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kami perlu ketahui bahwa Institut Agama Islam Bogor adalah sebagai dewan pembina adalah Pak Kiai Haji Cacat Tunggong, dan beliau juga ada di sini. Terima kasih. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita, dan semoga kita semua selalu memberikan kesehatan dan memberikan umur panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.